Okay, the Twins Tutoring itu adalah tempat untuk anak-anak belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun. Jadi kita di sini pakai metode yang active learning. Jadi di mana sebenarnya mereka akan belajar bahasa Inggris tanpa menyadari kalau mereka belajar bahasa Inggris. Kita sih untuk anak-anak tidak ada belajar kayak grammar atau Charleston, karena sebenarnya untuk anak usia sebelum sampai 7 tahun itu belum boleh dipaksa untuk belajar Charleston karena akan bisa merusak otaknya. Jadi di sini kita benar-benar fun, ada singing and dancing, ada playing Play-Doh, playing Legos, playing painting, playing hand puppet, dan banyak gitu. Dan di sini kita sediakan juga materi seperti pensil, color pencil, crayon yang nantinya akan menunjang mereka untuk bisa menulis dan baca sebenarnya. Jadi kita tidak memaksakan anak untuk belajar baca, tulis, dan hitung. Sebenarnya kita buka di sini untuk semua umur untuk belajar bahasa Inggris, tapi untuk early childhood program itu kita buka dari usia 2 sampai 6 tahun atau minimal dia sudah bisa jalan itu boleh. Kita di sini buka dari Senin sampai Jumat. Kalau pagi itu jam 10 sampai setengah 12. Kalau yang siang jam setengah 3 sampai jam 4. Jadi satu sesi itu 1,5 jam. Kita buka untuk free trial setiap hari, tapi kalau mau dapat schedule free trial tolong hubungi saya di 0812 1863 7048 supaya dibuat schedule dulu. Good morning, Shannon. How are you? I'm fine. Yay! Good morning, Anthony. How are you? How are you today? I'm doing fine. Yay! Good morning, Miss. Who is this? Miss Ria. How are you? Oh, I'm excited. I'm happy. I'm fabulous. Buka di sini sebenarnya gini karena lebih saya melihat kebutuhan di sini banyak anak-anak dan saya lihat juga banyak anak yang belum bisa bahasa Inggris, sedangkan kita sekarang sudah masuk zaman yang seharusnya kita semua sudah bisa berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa universal. For our perfect time today, we're going to do painting. We're going to do painting like this. It will be fun, right? Dan tentunya itu akan sangat penting di kemudian hari nanti. Jadi saya mau setiap anak Indonesia itu bisa belajar bahasa Inggris, bisa bicara bahasa Inggris dengan mudah tanpa harus ke luar negeri. Karena saya adalah bukti pengalaman nyata, saya bisa bahasa Inggris dengan lancar tanpa perlu harus ke luar negeri. Jadi sebenarnya bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah di negara kita sendiri di Indonesia. What did we do today? Shannon, what did we do after singing and dancing? We did painting. Kita tidak perlu keluar uang banyak, harus tinggal di luar negeri, harus ikut yang homestay segala macam gitu. Sebenarnya untuk belajar bahasa itu adalah sebaiknya justru sedini mungkin, karena justru otak mereka masih lebih mudah untuk mencerna bahasa. Dan kalau misalnya ada kadang-kadang orang tua bilang gini, Miss, anak saya kan belum bisa bicara bahasa Inggris. Justru di situ gitu. Justru di situ mereka perlu belajar. Karena sama seperti belajar bahasa Indonesia, pertama kali mereka belajar bahasa Indonesia, bahasa ibu mereka kan enggak bisa bicara sama sekali. Jadi proses belajar bahasa adalah pertama kali mereka akan listening, mendengarkan, baru mereka tahap berikutnya adalah bicara, speaking, baru nanti mereka akan membaca dan akhirnya menulis. Yes. What is that? Paintbrush. My hair.
Okay, now we're going. Dan di sini dengan mereka bisa merasa fun, mereka akan belajar dengan mudah. Bahkan kadang-kadang kesulitan kita adalah untuk meminta anak untuk pulang. Now we're going home, Caca. We're going to say goodbye, so. Tadia first, Aditi. I love you. Bye bye. I'm so sorry. You have to walk again, ya. Let's come to the Twin Story! Bye-bye!